Nah, ini kan pinnya udah dikirim 2 ya, berarti mau input 2. Nah, itu kemudian kalau sudah, klik ini. Tombol kanan atas. Terus klik diagram jaringan. Nah, ini kan tadi pinnya ada 2. Kalau di input atas nama sendiri, itu klik klon A, kalau pinnya A ya. Karena tadi yang dibeli 550, berarti itu pinnya A. Kalau di input atas nama orang lain, itu baru klik tambah A. Ya, kalau nama orang lain tambah, kalau nama diri sendiri klon. Tapi satu rekening hanya 32 ID ya. Jadi nanti kalau sudah ke 33, nggak akan bisa diklik klon lagi, harus ganti nomor rekening. Nah, karena ini atas nama Mbak Wika sendiri, maka dikliknya klon. Nah, ini coba tengok jaringan. Jaringannya sebelah kiri 0, sebelah kanan 2. Maka ditaruh di mana? Ditaruh di angka yang terkecil, yaitu 0. Ya, satu taruh sini, satu taruh sini. Dan kliknya klon. Ya, ini klik klon. Nah, kalau sudah klik klon, ini klik saya setuju. Klik close. Nah, di sini ini silahkan masukkan password ya, terus langsung password, langsung daftarkan saya sekarang. Nah, nanti kalau mau masukkan apa itu, mau ganti itu, mau masukkan NPWP itu sini, klik profil ya, terus ini lihat profil. Nah, di sini silahkan nanti Mbak Wika masukkan nomor NPWP dan lainnya dan lain-lain ya. Nah, ini cara-caranya sudah ada, silahkan diedit ini aja tuh. Bentar, ini misalkan nomor NPWP nya berapa, atas nama berapa gitu ya, ini bisa diedit. Bentar. Nih, validasi KTP dan NPWP, jadi masukinnya di sini ya. Masukin KTP, nomor NPWP, terus bukti KTP, bukti NPWP, bukti KK, fotonya harus pas fotonya ya. Kalau nih pas kayak gini ya, kalau kayak gini nanti ditolak. Kalau tidak mau ada potongan dan bisa pakai NPWP suami. Kalau tidak punya NPWP, potongannya juga kecil kok. Seperti itu ya, semoga membantu. Terima kasih.